Halo, halo sobat nonton. Salam sinema, salam damai, semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar kamu? Sudah nonton apa aja hari ini? Kali ini, Mimi Nonton akan ajak kamu mengintip satu series Indonesia yang dibuat berdasarkan film pendek yang pernah viral di tahun 2021. Masih ingat sama Bu Tejo? Yuk, kita bakalan nge-recap alur Tilik The Series. Buat kamu yang masih lupa-lupa ingat, Tilik adalah film pendek yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo dan diproduksi tahun 2019. Film Tilik ini adalah road movie atau film perjalanan yang khas Jogja banget. Sebagian besar adegannya dibuat di atas truk berisi ibu-ibu yang hendak pergi menjenguk Bu Lurah di rumah sakit. Yang paling memorable dari film pendek ini adalah lambe bocornya karakter Bu Tejo, diperankan oleh Siti Fauziah Ozi. Apa yang beda di serialnya? Yang jelas, kita akhirnya akan ketemu sama karakter Pak Tejo dan Bu Lurah. Meskipun, konfliknya masih beredar di seputaran persaingan dan sengit-sengitan antara Bu Tejo dengan Yuning. Dan ibu-ibu lainnya dong tentunya. Tilik The Series juga masih disutradarai oleh Wahyu Agung, masih berbahasa Jawa, dan naskahnya masih dikembangkan oleh Rafa Chana. Jadi, kalian yang kangen sama kebawelan Bu Tejo, bisa dipastikan gak bakalan kehilangan nuansa utama dari film Tilik. Episode lengkapnya bisa kamu ikutin di WeTV. Tapi, kalau kamu penasaran, pastikan tonton video ini sampai habis ya Sob. Karena kita bakalan kupas alur setiap episode serial ini, biar Sobat Nonton tahu apakah serial ini cocok buat kamu atau enggak. Cus! Episode pertama Tilik The Series dibuka dengan adegan kepot-kepotan seru antara mobil Pak Tejo dan truk maskotre yang membawa ibu-ibu. Mereka nih baru balik dari Jagong Manten alias menghadiri acara pernikahan seorang kenalan. Dari perbincangan antara para ibu-ibu, samar-samar tercium kalau Pak Tejo kayaknya berniat untuk maju sebagai kandidat lurah di pemilihan mendatang. Udah kelihatan nih Sob, ada ibu-ibu yang pro dan sebagian lagi ada ibu-ibu yang kontra. Di rumah, kedatangan Bu Tejo dan Pak Tejo disambut oleh Tari, keponakan mereka yang baru nyampe. Kayaknya Tari ini bakal tinggal sementara waktu di rumah keluarga Tejo. Nah, rupanya beneran Sob, dari obrolan antara Pak Tejo dan Bu Tejo, kita jadi paham kalau Pak Tejo berencana mencalonkan diri sebagai lurah di periode berikutnya. Di tempat lain, seseorang bernama Hartono dan pengawalnya Bambang juga sedang membicarakan soal pemilihan lurah. Kebaca ya Sob, series ini mengangkat dinamika calon lurah dan para konstituennya sebagai benang merah cerita. Intinya, Bambang melaporkan kalau saingan terberat Hartono adalah Bu Lurah yang diprediksi bakalan maju lagi sebagai petahana. Bambang menyarankan agar Hartono menjadikan Pak Tejo sebagai untul alias calon jadi-jadian untuk memecah suara Bu Lurah petahana. Malam harinya, Pak Tejo menyarankan agar Bu Tejo mendekati Bu RT. Menurut Pak Tejo, jika Bu RT bersedia jadi tim ses, jalan yang mereka tempuh pasti bakalan lebih licin. Tapi Bu Tejo kudu berstrategi, karena Bu RT bukan orang yang mudah diajak bekerja sama. Pak Tejo menyarankan agar Bu Tejo sowan dan pura-pura melaporkan kedatangan Tari ke Bu RT sebagai jalan untuk meminang Bu RT sebagai tim sukses. Bu Tejo lalu menanyakan soal dana kampanye. Yang mengejutkan, Pak Tejo ternyata berencana menjual tanah milik bapak untuk menambah dana kampanye. Di sini nih gelagatnya ada misteri Sob. Halo Putri. Besoknya di kelurahan, Yuning menemui Bu Lurah. Secara halus, Yuning berusaha memastikan kalau Bu Lurah bakalan maju lagi sebagai petahana. Menurut Yuning, banyak ibu-ibu yang masih menginginkan Bu Lurah jadi pemimpin. Tapi Bu Lurah ternyata belum bisa menjawab pertanyaan Yuning. Kondisinya yang sering sakit-sakitan dan jadinya banyak menunda pekerjaan bikin Bu Lurah ragu-ragu untuk maju mencalonkan diri lagi. Jawaban itu membuat Yuning kecewa. Sementara itu, di luar kelurahan, Yuning ditunggu sama Pak Subari. Pak Subari niatnya mau minjem duit Sob, tapi ditolak sama Yuning. Nah, ini adegan yang bikin kangen Sob. Khas banget Jogja. Kalau ada warga yang lagi hajatan, seluruh ibu-ibu akan bergotong royong memasak. Ini disebut ewo. Siang itu, para ibu-ibu sedang berkumpul dan masak bareng di rumah Bu Latifah yang sedang ewo. Seperti biasa, ajang kayak gitu tuh kental dengan nuansa rumpi ya Sob. Tapi Bu Tejo rupanya punya agenda tersembunyi untuk mendekati Bu RT. Bukan cuma Bu Tejo ding yang punya hidden agenda. Yuning tampaknya juga berusaha menggait ibu-ibu untuk terlibat mendirikan BUMDES alias Badan Usaha Milik Desa. Kayaknya Yuning ini punya ambisi sendiri juga deh Sob. Sayangnya, usaha Bu Tejo belum direstui semesta. Gara-gara gagal mendekati Bu RT di saat ewo, Bu Tejo akhirnya mengikuti saran suaminya dan berkunjung ke rumah Bu RT pagi-pagi. Entah kenapa nih Sob, Bu RT seperti enggan ketemu dan menghindari Bu Tejo. Tapi dasar Bu Tejo kalau udah punya mau ya, akhirnya mereka bisa ketemu juga meskipun Bu RT udah sedemikian rupa sembunyi-sembunyi dari Bu Tejo. Kayaknya Bu RT paham kalau Bu Tejo punya maksud lain. Makanya, begitu mereka ngobrol, Bu RT langsung nembak Bu Tejo untuk ngomong jujur. Apa sih maksud kedatangannya? Terus teranglah si Bu Tejo. Dia minta Bu RT untuk mendukung Pak Tejo jadi tim ses. Tapi dipinang begitu, Bu RT malah bilang kalau dia dengar Pak Tejo lagi deket sama penyanyi campur sari.
Kontan dong, Bu Tejo kaget campur sewot. Emang Bu RT punya bukti? Eh, ditunjukin loh sama Bu RT video Pak Tejo lagi ganjen-ganjenan sama cewek seksi. Terhenyak sob Bu Tejo. Apalagi, waktu Bu Tejo diam-diam ngintip HP-nya Pak Tejo di rumah, ada SMS yang bunyinya tuh mencurigakan banget. Nah lo, apa iya yang dibilang Bu RT bukan gosip? Untuk episode 1 ini, Mimi nonton acungin 7 jempol. Karena akting para pemerannya cocok banget sob, natural dan gak kerasa dibuat-buat. Konflik dan adegan-adegannya juga khas pedesaan Jogja banget. Sayangnya, menurut Mimi nonton, kualitas audionya WTV kurang bagus, sehingga beberapa dialog jadi gak kedengaran jelas. Apalagi kalau kamu gak terlalu paham bahasa Jawa. Untungnya, WTV menyediakan fasilitas subtitle. Saran Mimi nonton, mending nyimak pakai subtitle aja sob, biar gak ketinggalan detail ceritanya. Jangan lupa ya, komenin di bawah, gimana pendapat kamu soal episode pertama Tilik the Series ini. Mari ciptakan iklim diskusi yang sehat, biar film-film Indonesia makin berkualitas. Ada film atau series yang pengen kamu intip? Tulis juga di bawah ya. Last but not least, silakan like video ini kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, subscribe, share, dan bunyiin juga loncengnya biar dapat notif rekomendasi tontonan dari kami. Sampai jumpa lagi di recap episode selanjutnya di Nonton Apa? Leona aku jalan oven, mixer, karo kompor listrik, aku harapin juga bakery nih mama.